FYP. Ini kita jadi host aja ya, karena hostnya belum datang. Gak ada, yaudah kita aja yang punya acara ini. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di rumah kita. Yeay! Dan sekarang kita mau masuk ke dalam, mau lihat-lihat rumah kan. Kok itu ada yang main piano, harusnya kan sekolah. Coba kita cek. Parlan kayaknya yang main. Oh. Loh kok jadi ada dia? Loh kok kalian yang main? Ini rumah siapa sih? Ini rumah siapa ini? Keren loh rambut gak. Ini loh. Kenapa Mas, bisa ada di rumah? Mas, betul baru sak loh, ini pianonya loh. Ini grand piano. Jangan dipegang-pegang, awas lecet. Iya. Sopan ya, orangnya masih di luar, mereka udah di dalam. Panas ya di luar, panas ya. Di sini adem loh. Gak tau acara apa sih? Kita yang buka acara kali ini. Acara partai politik. Ya. Aduh nyeplak lagi. Tolong, jangan. Aduh. Hei, kamu dites dulu suaranya. Kamu ambil suara rakyat kan? Saya tes dulu. Coba jodohku. Dari tadi kita nyari nadanya susah. Jodohku. Maunya ku dirimu. Bagus. Bagus banget. Hingga mati. Mau diapal ya? Ku ingin bersamamu, ini ikrarku, jodohku, maunya ku dirimu. Wah, aku suka. Bisa. Satu cinta. Salah part saya. Yang akan memisa aku dan kamu. Lihat dong, berarti suara dia bagus, cocok nih diambil suara rakyat. Iya, iya benar. Ada Mas Adam, Bulan Shandi. Ya ampun. Sorry loh, kita di dalam ini soalnya aman banget rumahnya. Udah opening belum sih? Udah opening? Udah. Ya Allah, Mas Adam dari cuma di ruko, tapi hebat loh. Gue lihat perjuangan dia. Dia cuma di ruko, ibaratnya dari nol lagi Mas Anang ya. Iya. Akhirnya Mas Anang punya rumah ini, nikah sama Asanti. Ini jimatnya. Hebat. Bagi dong jimatnya. Jimat orang diminta. Tapi Mas Anang mohon maaf tadi dari luar saya baru nyampe, ini rumah apa kedubes? Gede banget. Gaya kedubes. Iya, gede banget. Lu udah pernah kedubes belum? Belum. Gedean rumah ini. Iya. Ini rumah biasa kecil-kecil tapi emang mewah, tapi gak terlalu gede. Tapi kenapa waktu itu gak jadi dijual, Mas? Ya, atau waktu itu udah ada pembeli? Udah banyak yang berkeinginan. Gak sayang nih rumah dijual. Makanya nih. Karena sejarahnya... Aku mau, dia gak mau. Ya karena sejarahnya anak-anak di sini, perjuanganku sama dia di sini. Jadi kalau kehilangan rumah ini kan kayak sejarah kalau diceritain nanti udah gak ada.